Selamat berkenalan. Nama saya Cikgu Nadra binti Haris Fazila. Saya ada pengalaman mengajar selama 10 tahun. Saya sebenarnya dah 12 tahun dalam Kementerian Pendidikan. Saya mengajar 10 tahun. Lepas tu 2 tahun saya berhenti kejap mengajar. Saya jadi student balik. Saya belajar di UM selama 2 tahun. Selepas habis belajar di UM, saya satu hari bulan 10 hari tu saya masuk ke SMP Seksyen 9 ni lah. So, saya rasanya saya tak sempat jumpa dengan anak-anak 4 Andro ni. Mungkin next session kita semua pakai-pakai dah apa pakai baju cantik-cantik, pakai tudung dan sebagainya, kita apa kita buka kamera pula lah. Ha, sebab tak kenal muka masing-masing kan. Ha, hari ni tak apalah sebab saya tak enough awal-awal kan. So, sebelum ni, right before this school, saya mengajar sekolah menengah agama Persekutuan Kajang. Sekolah ni sekolah agama lah. Jadi sebelum sekolah agama Persekutuan Kajang, saya mengajar di sekolah Sains Bagan Datuk dan juga di sekolah Datuk Haji Muhammad Taib di Perak. So masa saya sambung belajar hari tu, saya dilatih untuk satu bidang yang kita panggil sebagai instructional design. Bila kan sekarang ni kita banyak buat e-learning lah, apa macam-macam e-learning lah, mobile learning lah. So untuk jadi orang yang boleh buat mobile learning, e-learning ni, dia kenalah dilatih dalam instructional design. Dalam Telegram, kita nak ulangkan bab genetik. Pada masa yang sama, kita akan jawab soalan dalam buku revisi sasbadi tu. Jadi sebelum saya buka slide yang pertama, buka siap-siap buku revisi murid sasbadi tu. Kita akan buat revisi untuk chapter 5. Bab 5 ya. Kita nak tengok 3-4 topik je hari ni. 5.1, 5.2 dengan 5.3. Okay, so ini untuk slide yang pertama ni kan ada 4 ikon. Satu warna oranye, satu warna biru muda, satu warna hijau, satu warna purple. Kamu drag ikon tu, kamu tengok dalam gambar tu, gambar mana yang menunjukkan gen? Gen warna purple. Gambar mana yang menunjukkan nukleus? Nukleus warna hijau. Kemudian gambar mana yang menunjukkan DNA? DNA warna biru. Dan gambar mana yang menunjukkan kromosom warna oranye. So dekat dekat kamu nampak macam sama macam skrin saya sekarang. Dekat saya akan nampak macam ni. Semua orang tengah gerakkan dia punya apa? Dia punya dot tu. So oranye untuk menunjukkan kromosom, hijau untuk menunjukkan nukleus, purple untuk menunjukkan gen, biru untuk tunjuk DNA. Okay, so dekat saya ni saya boleh tengok siapa dot dia yang tak gerak lagi, misalnya. Okay, Amirul, kalau apa kalau nak ambil microphone no problem ya Amirul. Kemudian Amirul kena masuk padat ni. Saya letak link balik dekat ruangan chat. Amirul kalau nak ambil mikrofon pun no problem ya. Barulah ada suasana kelas sikit, ada bunyi syusyah-syusyah kat belakang kan. Okay, kita tengok semua tengah bergerak-bergerak ni. Siapa yang belum gerakkan dot dia ni? Apa ni? Farah Adila, gerakkan dotmu. Gerakkan dotmu, Farah Adila. Siapa ni? Apa? Amin Zakwan. Jauh benar kamu punya oranye tu. Kat mana nak letak Amin Zakwan? Okay. Alright. Mana nak letak? Zahidah Husna. Warna biru tu nak letak kat mana sebenarnya? Nak kena garis. Macam kena garis tapi bukan yang warna biru tu. Kena drag masuk. Gitu. Kita boleh ikut ke ni? Ikut. So
Alright. Amizah kan tengah drag apa warna lain kot ya, sebab warna orange dia ni tak bergerak lagi. Alright. Tak bergerak lagi ni. Siapa ni kat bawah ni? Oh, Amizah kan lagi. Okey. Amizah kan, silakan gerakkan. Amizah kan ada masalah ke? Apa? Dia tak responsif ke? Macam kamu drag, dia tak bergerak ke apa? Ada masalah tak? Line slow lah cikgu. Hah? Oh, line slow. Kalau kamu kena, macam nak cakap eh, kalau kamu kena pilih sama ada masuk pendek atau mid, kamu masuk mid. Kotlah kalau apa, line slow kan kena, nak masuk dua-dua tak boleh kan. Kalau terputus nanti masuk mid saja. Pendek tak masuk kan tak apa eh. Kalau line slow lah. Okey, mari kita tengok jawapan semua orang. Okey, kalau kita tengok kat sini, warna hijau tu untuk menunjukkan nuklear. Siapa yang pintong ni? Okey, Haikal Nashran. Okey, Haikal Nashran. Okey, Haikal Nashran dah masuk. Selamat datang Haikal Nashran. Hari ni kita guna app Padlet ya. Link dia saya ada bagi dekat chat. Dekat Telegram pun ada ya. Dan free to unmute your microphone, tak ada masalah. Pakai ada dekat buku. Sorry, lambat. Bawa lepas breakfast. Oh, tak apa. Makan apa? Nasi lemak. Oh, sedapnya nasi lemak. Okeylah, tunggu idea pergi lunch nak makan nasi lemak. Alright, alright. Good idea. Okay, sama. Sama. Sama? Oh, ya Allah. Memang sarapan pagi Malaysia lah nasi lemak ni. Oh, juga ni. Sedap je. Itulah. Itulah sampai lambat masuk kelas sebab sedap sangat. Okey. Kita tengok patutnya warna hijau tu warna hijau ni berada dalam, nampak tak dalamnya ada bulat putih kan? So nukleus tu yang bulat putih kecil kat dalam tu. Bulat putih yang dalamnya ada apa? Ada X biru ni kan, apa kamu punya dot hijau tu patutnya dalam tu. Kalau kamu letak sini, itu adalah sitoplasma, itu di luar nukleus. Yang dalam nukleus, bulat putih yang ada X warna biru kat dalam tu ya. Okey, gambar kedua ni untuk menunjukkan kromosom. Pandai, bagus. Kromosom, jadi semua dot oranye ada dekat sini. Gambar yang ketiga untuk tunjukkan apa? DNA, ni. Gen. Nukleus. DNA. DNA. Macam tegak semua je. Okay. So, DNA betul. DNA. So, dot biru ada dekat sini. Last kali, gen. Gen, nampak tak dia ada ada bracket kat situ. Ada dua orang kat sini yang letak kedudukan dia sangat tepat. Kedudukan yang Emilia Kristina dengan Siti Mariam letak ni paling tepat dekat bracket tu. Tahniah, bagus. Saya okay. Bangga. Ya? Yeah? Bangga jap. Oh, okey. Okey, kita ada 10 orang diagram yang ada sekarang ni menunjukkan pelbagai jenis sel dalam badan kita. Semua sel-sel ni boleh dibahagikan kepada dua kumpulan. Satu sel soma, satu sel gamet. Gunakan warna hijau untuk bulatkan atau tandakan yang mana satu sel soma. Gunakan warna kuning keorenan, warna orenan ni untuk tandakan atau bulatkan sel gamet. Hok mana se? Hok mana se sel gamet? Hok mana se sel soma? Okey. Okey, silakan. Mulakan. Guna warna hijau dengan kuning ya. Alright. Mana satu? Cuba agak-agak kalau kita dengar nama gamet tu specifically untuk apa?
proses apa. Kita sebut gamit je, kita cakap kita teringat proses apa. Proses pencernaan ke? Proses pernafasan ke? Ke proses persenyawaan? Persenyawaan. So gamit tu hok mana se? Orang mana se eh? Hok mana se? Meh, saya tunjuk. Saya share apa yang saya tengah nampak sekarang ya. Gamit telur. Gamit tu saya telur ha. Oring kan? Oring kat sikit situ. Tanda-tanda. Oh, bertindih-tindih saya telur. Oi, saya telur je koma kenal ya. Saya lagi satu apa? Gamit. Sperma. Bagus. Jadi, ada dua yang warna oring. Satu, oren tu dekat sel sperma, oren satu lagi dekat sel telur. Hok lain tu kalau apa? Soma. Soma. Jadi warna hijau. Bagus. Ada dua je sel gamet. Ada dua je. Satu hok jatah, satu hok tino. Kan? Satu untuk sel telur, untuk gamet betina sel telur, satu lagi gamet jantan sel sperma. Pok lain tu semuanya sel soma. Okey. Sekejap ya, ada macam-macam ya, bertindih-tindih ha. Seronok betul tengok korang korang punya jawapan. First time, good first time. First time ha. Okey, ini contoh ya, contoh. Contoh beberapa jawapan. Ada yang tanda bulat, ada yang tanda X. Tak ada masalah. Gambar ni untuk menunjukkan karyotip manusia. Karyotip manusia, karyotip ni ialah susunan kromosom yang ada pada manusia. Manusia ada 46 kromosom dan bila disusun yang sama saiz dengan sama bentuk, dia akan apa, kromosom-kromosom ni akan membentuk pasangan. Sekejap ya, ada orang tingkong pula. Okey, Syami Syaharudin. Okey, selamat datang Syami. Syami boleh unmute mikrofon kalau tak ada masalah ya. Saya memang ada bunyi-bunyi background. Dekat ruang chat saya letak link untuk app yang kita semua tengah guna sekarang ya. So, saya ulang balik, gambar yang saya tunjuk sekarang yang ada dekat pendek kamu sekarang ialah karyotip. Karyotip ni ialah susunan kromosom manusia yang disusun secara berpasangan, disusun nampak, disusun sepasang-sepasang. Kenapa boleh jadi sepasang? Sebab bentuk dengan saiz dia sama. Kecuali pasangan yang ke-23. Pasangan yang ke-23 tu mungkin saiz dia tak sama. Jadi, sekarang ni drag icon tersebut yang kamu ada, icon warna merah untuk perempuan, icon warna biru untuk lelaki. Hok mana se susunan kromosom atau hok mana se karyotip ni menunjukkan ini adalah lelaki, yang mana yang mana satu susunan karyotip ni yang menunjukkan ini adalah perempuan. XX perempuan. Cuba tengok betul ke? Yang mana satu yang ada XX? Cuba tengok. Ni belah kiri. Boleh drag tak ikon tu? Cuba tengok. Ya. Yeah. Kena ke je? Amirul tu cuba check tu hok apa ikon biru mu tu betul ke? Sebab nampak macam semua ikon tu tak nampak kan beza dia. Yang merah tu untuk perempuan, biru tu untuk lelaki. Okay, good. Semua orang dah kenal mana satu lelaki, mana satu perempuan. Sebab betul seperti yang disebut tadi, kita kenal karyotip tu lelaki atau perempuan sebab kita tengok pada pasangan kromosom yang last kali ni, XX ke XY. Okay, so sebab bilangan kromosom kita ada 46, pasangan kromosom yang nombor 1 sampai pasangan kromosom nombor 22,
kromosom tu kita panggil sebagai kromosom autosom. Kromosom autosom sebab kromosom autosom ni dia bawa maklumat genetik untuk tentukan benda-benda macam warna mata, ketinggian, bentuk rambut, warna kulit yang tak ada kaitan dengan jantina lah. Kromosom yang ke-23 adalah kromosom seks. Kromosom seks ni ada dua jenis, sama ada pasangan dia XX untuk menunjukkan ini adalah perempuan atau kromosom XY untuk menunjukkan kromosom ni lelaki. Dan kalau kita tengok kat sini, kromosom X ni lagi panjang dari kromosom Y. Kromosom X ni lagi panjang sebab maklumat genetik yang dia bawa adalah lagi banyak daripada kromosom Y. Jadi kamu tahu tak kalau penentuan IQ ni kan ada dekat kromosom X. Kalau IQ kita tinggi, especially untuk orang lelaki, IQ kamu tu kamu warisi daripada ibu kamu sebab IQ tu, ciri IQ tu ada pada kromosom X. Kromosom X kamu dapat daripada mak. So kalau kamu jadi apa, bila nak cari pasangan nanti, carilah apa wanita-wanita yang pandai untuk dapat anak yang pandai. Okey. Apa bila nak cari pasangan nanti, carilah apa wanita-wanita yang pandai untuk dapat anak yang pandai. Okey. So, sekarang ni semua apa nak kata ya? Semua sel akan mengalami proses pembahagian sel. Ada dua mitosis. Tapi tak semua sel akan mengalami proses meiosis. Pembahagian sel ada dua, satu mitosis, satu meiosis. Untuk mitosis, mitosis ialah pembahagian sel yang akhir proses tu akan menghasilkan dua sel baru. Sel baru ni dia punya maklumat genetik, dia punya function, dia punya rupa sebiji dengan sel asal. Sampai cikgu yang pertama, cikgu mitosis, cuba tengok pada buku revisi kamu sekarang. Kita nak lengkapkan soalan 1 muka surat 5. Kita nak lengkapkan soalan 1 muka surat 5. Cuba tengok. Lengkapkan muka surat 1 soalan 5. Mari kita buat sama-sama. Revisi express 5 eh. Okay. Tukar skrin sekejap. Ini kita buat sama-sama. Sorry, muka surat 1, 43. Sorry, saya tak ada. Terima kasih Cikgu Mariam, saya tak ada buku tu. So, saya tak sure. Okey, sekarang ni saya tunjukkan ini buat soalan 1 ni. Okey, cuba tengok Haikal Nasran, cuba tengok step number 1, soalan number 1A. Mitosis dengan meiosis ni apa dia punya urutan fasa-fasa dia? Nombor 1 apa Haikal Nasran? Okay. Oh, tengah buka. Okey. Muka surat tu juga saya tengah share screen sekarang ya, boleh tengok. Okey. Nur Iza Adelina, ada buku tak? Boleh start isi? Okey. Good. Thank you. Bahaki, Muhammad Bahaki. Boleh start buat muka surat soalan 1 Bahaki. Muka surat apa cikgu? 143. Okey. Memang tajuk dia sama kan macam yang saya papar ni? Okey. Dah siap bagi tahu eh. Ya, amin.
Okay, mari kita tengok satu-satu. Okay, untuk mitosis, tadi saya tanya Haikal Nasran ya. Haikal Nasran siap dah? Dah. Okay, mitosis ada apa? Start dengan? Start dengan profasa. Good. Followed by? Selepas tu, Selepas tu, metafasa. Aha, and then? Anafasa. Aha. Lepas tu, telofasa. Okay, syabas Inspector Sahab. Thank you. Thank you, Haikal. Siapa ada lagi kat sini? Syamir. Syamir baru masuk. Syamir. Syamir, are you there? Can you unmute your microphone? Syamir. Setakat saya mengajar 10 tahun ni kan, orang nama Syamir ni pandai. Tak, saya tak jumpa lagi apa Syamir yang tak pandai. Mungkin kemah nama Syamir ni pandai-pandai berlaku. Oh, Syamir tak boleh ambil mikrofon kot. Dia tak okey kot. Iza Idul Ina tadi, mitosis dah buat dah? Sekejap. Belum. Okey. Untuk mitosis, dia punya stages dia, peringkat-peringkat dia sama macam mitosis, cuma dia repeat dua kali. Cuba Iza tengok. Untuk baris pertama tu, apa nama peringkat dia? Saya jawab ayat tu. Sila. Baris pertama dia, profasa satu ke? I ni yang sebut satu eh? Satu. Profasa satu, metafasa satu, anafasa satu, telofasa satu. Profasa. Okay, kedua. Good. Teruskan. Baris yang kedua, profasa dua, metafasa dua, anafasa dua, telofasa dua. Very good. Alright. So, thank you Emilia. Thank you Iza, Adelina. Betul tak saya sebut ni? Adelina. Betul lah. Okay. Saya takut saya salah sebut nama. Okay ya. So, untuk mitosis, peringkat-peringkat dia sama macam mitosis, cuma dia ada satu dengan dua. Profasa satu, metafasa satu, anafasa satu, telofasa satu, profasa dua, metafasa dua, anafasa dua dengan telofasa dua. Okay. Ada bladder, pundi kencing, ada vesikel seminal, ada prostat, ada uretra, ada vas deferens, ada testikel, ada epididymis. Specifically organ mana yang buat meiosis tu? Kalau dekat organ wanita pula, organ perempuan pula, ada cervix lah, ovari lah, fimbriae lah, tapi meiosis tu berlaku kat mana? Dekat tumbuh-tumbuhan pula kat mana? Okay. Haikal Nasran, bawa Amirul, bawa dot moon tu pergi ke mana? Dot merah tu pergi ke mana? Betul. Dot merah bawa ke kanan, dot kuning atau oren bawa ke kiri. Untuk mereka yang baru masuk, saya tak ada masalah ya untuk kamu unmute mikrofon sebab saya suka ada background, bunyi background tu. Barulah ada suasana kelas sikit. Sebab kalau cakap seorang ni rasa sunyi pula bila semua orang mute mikrofon. Tak syok lah. Kalau unmute mikrofon pun tak ada masalah eh. Okay. Siapa warna merah dia tu dekat sebelah kiri tu? Warna merah sebelah kanan sayangku. Tarik
bola merah, dot merah ke sebelah kanan. Merah untuk tumbuhan. Apa? Oren untuk apa tadi? Oren untuk manusia. Okay. Yeah, good. Most of you kenal struktur mana yang buat meiosis. Okay. Ini jawapan semua orang dekat saya. Saya nampak ini jawapan semua orang macam ni ya. Okay, cuba semak kamu punya jawapan. Sama tak dengan yang ni? Okay, cuba tengok kamu punya jawapan. Sama tak macam ni? Untuk manusia, meiosis berlaku di dalam testikel atau testis dan di dalam ovari. Untuk plan pula, meiosis berlaku dalam ovari. Ada yang letak dekat ovule, ovule pun betul, tak ada masalah. Kemudian, satu lagi dekat anther. Kita tengok sama tak dengan gambar ni. Okey, bila kamu dah tak stress check ni, saya bagi break 1 minit, 2 minit untuk pergi tandas. Kalau nak basuh muka ke, nak minum air ke, saya bagi break dululah and then kita akan start dengan meiosis. Kita review sikit. Okay. Siapa-siapa lagi tandas lagi ke? Semua okey. Okey, Bahaki pun okey ya. Bahaki senyap je. Farah Adila okey ya? Alright. Catat sikit. Alright, kita pergi ke soalan kita ada nukleus. Dalam nukleus tu kita nampak hitam, dot hitam sebab penuh dengan kromosom. Kemudian kromosom tu jadi memendek dan menebal. Betul, membran nukleus ni tak ada. Terurai. So kita nampak kromosom tu berenang-renang dalam sitoplasma. Kita tak tahu, tak nampak dah dekat mana nukleus. Itu yang berlaku dekat profasa 1. Soalan saya ialah, berdasarkan rajah ni, ada berapa banyak kromosom yang kamu nampak pada bulatan merah tu? Ada berapa kromosom yang kamu nampak yang ada pada bulatan merah? Masuk nombor saja. Berapa? Bila kita nak kira bilangan kromosom, kita kira, kamu nampak tak dekat kromosom tu katalah ini kromosom, ni tangan saya ni pasangan kromosom, rupa dia macam ni. Tengah-tengah tu macam kena ikat. So kita kira berapa ikatan. Untuk kira bilangan kromosom, kita kira berapa ikat. Okay? Berapa ikat. So, cuba tengok dekat yang saya bulatkan merah tu ada berapa bilangan kromosom. Okay, ya. So, tengok kat sini ada berapa. Ya, saya tunggu lagi respon. Bahaki, ada berapa Bahaki? Bahaki tak jawab lagi. Nordina Hani, ada berapa bilangan kromosom pada sel yang saya bulat merah tu? Sel yang saya bulat merah tu kita panggil sel induk. Sel first sebelum habis meiosis. Kita panggil sel induk ya. Amir Zakwan, ada berapa? Amir Zakun, kalau tak boleh tulis dekat pedek, Amir Zakun tulis dekat chat. Dalam Google Meet tu ada chat kan? Amir Zakun tulis jawapan kat situ pun tak apa. Okay. Nordina.
ada berapa? Okey, kita tengok eh. Ada yang jawab 3, ada jawab 4, ada jawab 3, ada jawab 6, ada jawab 4. Ah, ini jawapan yang saya nampak eh. Okey, ada yang jawab 22. Okey. So, soalan saya tadi ialah berdasarkan gambar yang saya bagi dalam padet tu, ada berapa bilangan kromosom? Kita tengok. Okey, kita tengok ya. Ada satu warna biru paling panjang. Ada satu warna merah yang paling panjang. Ada satu merah sederhana panjang. Ada satu biru sederhana panjang. Ada satu merah sangat pendek, yang paling pendek. Ada satu biru yang paling pendek. So ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi siapa yang jawab enam tu betul. Bilangan kromosom dalam sel yang saya bulatkan merah ni ada enam. Okey. Soalan saya yang seterusnya ialah kromosom tu nampak macam bertindih antara satu sama lain kan? Apa proses yang dia tengah buat tu sebenarnya? Pembiakan eh? Specifically belum lagi belum habis lagi proses pembiakan tu. Specifically apa kromosom tu tengah buat apa? Kenapa dia melekat macam tu? Kenapa dia tak duduk jauh-jauh? Proses apa tu nama dia? Good, pindah silang. Good, both of you got it correct. Masa profasa satu, kromosom menebal. Satu. Nombor dua, membran nukleus terurai. Nombor tiga, kromosom yang sama panjang melakukan proses pindah silang. Dia ambil maklumat genetik, dia bertukar maklumat genetik sesama sendiri. So kalau kita tengok kromosom biru tu di akhir pindah silang, dia tak adalah biru dari hujung ke hujung. Ada sebahagian kecil dekat kromosom biru tu warna dia merah sikit sebab dah buat pindah silang. Ada dekat kromosom merah tu kita tengok habis pindah silang tak adalah full semua warna merah. Hujung dia ada biru sikit sebab sudah pindah silang. Okey, pada metafasa satu, pasangan-pasangan kromosom ni, kenapa pasangan kromosom ni kita panggil kromosom homolog. Homo means sama. Homo, sama. Log tu panjang. So sama panjang. Pasangan kromosom yang sama panjang atau pasangan kromosom yang homolog beratur di tengah-tengah sel. Beratur di kawasan khatulistiwa sel. Kemudian pada anafasa satu, bila dah beratur, barulah pasangan kromosom homolog ni ditarik ke arah yang bertentangan. Satu pergi atas, satu pergi bawah. Atau kalau gambar tu kiri kanan, satu pergi kiri, satu pergi kanan. Dan sudah kromosom homolog tu dah ditarik hujung-hujung dari satu hujung ke satu hujung, barulah proses telofasa satu berlaku, iaitu membran nukleus mula terbentuk dan sitoplasma mula membahagi. Untuk orang perempuan, kita punya sel telur, dia berhenti sampai telofasa satu. Apabila badan seorang perempuan detect ada sperma masuk, baru dia buat meiosis dua. Kalau tak ada sperma masuk, sel telur tu sebenarnya tak habis pun buat meiosis dua. Yang bila orang perempuan tu hari-hari datang bulan, hari-hari pula, tiap-tiap bulan yang datang bulan tu, yang kita keluarkan tu ialah sel telur yang belum meiosis dua. Okay, orang lelaki memang habislah meiosis dua tu, memang terhasil lah sperma. Okay. Okay, soalan saya ialah di akhir telofasa satu, berapa bilangan kromosom dalam sel yang saya bulat merah ni?
berapa bilangan kromosom yang ada dalam sel yang saya bulat merah. Berapa ya? Cuba kira. Kamu kira dekat dia punya titik pertemuan tu. Tak apa, jangan kira dia punya kaki. Kamu kira titik pertemuan tu berapa. Ha, okey. Kita dah ada respon. Banyak respon dah. Okey, saya share responses. Ada lagi siapa belum jawab ni? Zahidah. Ada berapa Zahidah? Ada berapa kromosom? Cuba tengok kromosom. Bila kita nak kira kromosom, kamu jangan kira kaki-kaki. Tak apa. Kamu kira dia punya tempat ikat tu, tempat yang bertemu tu ada berapa. Tempat yang bertemu yang ni, ya, tempat yang bertemu kat tengah-tengah ni, itu bilangan, mewakili bilangan kromosom. Satu ikat, dua ikat, tiga ikat. So, ada macam-macam jawapan yang saya terima. Okey ya. Bilangan kromosom dia adalah tiga. Tadi awal-awal profasa satu, bilangan kromosom ada enam. Di akhir telofasa satu, bilangan kromosom sudah jadi tiga. Tetapi, masalah dia sekarang ialah kromosom ni masih dalam bentuk kromatik kembar. Masih bentuk kromatik kembar. Dia macam ada dua kaki kan kat situ. Jadi sel kena buat meiosis dua untuk pisahkan kaki-kaki. Okay, kita tengok kat sini. Okey, ini tak payah. Okey, ini meiosis dua. Dia dah habis cytokinesis, ada meiosis dua. Okey ya. So, boleh terus jawab sambil-sambil saya terangkan ni, boleh jawab soalan kat sini, iaitu dalam sel yang saya bulatkan tu berapa bilangan kromosom yang ada dalam sel tersebut. Cuba kamu tengok bila profasa 2 ni bermula, dalam sel ni masih kromosom masih dalam bentuk kromatik kembar. Dia ada dua kaki. Meiosis 2 dilakukan sebab kita nak pisahkan kaki-kaki ni. Jadi supaya setiap sel dapat satu kaki, dapat satu lagi kaki. Satu kromatik, satu kromatik. Sekarang dia kromatik kembar. Kita nak bagi dia dapat, setiap sel dapat satu kromatik saja. Sebab tu kena buat meiosis 2. So semasa profasa 2, kalau kita tengok dekat gambar ni, kromosom tak adalah memendek dan menebal ya, sebab dia memang dalam keadaan memendek dan menebal lah. Cumanya membran nukleus mula terurai dan gentian gelendong mula terhasil. Kemudian masa fasa 2, kromosom atau kromatik kembar yang berpat XXX tu beratur pada kawasan tengah-tengah sel. Kemudian masa anafasa 2, kromatik kembar ni dia ada dua kaki kan. Dua kaki ni dipisahkan pergi ke kutub yang bertentangan. Tadi kromatik kembar beratur di tengah-tengah sel. Kemudian masa anafasa 2, kromatik kembar ni dipisahkan. Satu kromatik pergi sebelah kanan, satu kromatik pergi sebelah kiri. So di akhir telofasa 2, kita dapati setiap sel hanya ada satu garis saja, satu line saja, atau satu kromatik saja. Nama dia bukan kromatik kembar dah lah, kita panggil kromatik. So setiap sel dalam dia ada kromatik saja. Bermula setiap kromosom tu dalam bentuk kromatik kembar. Kemudian bila dipisahkan semasa anafasa 2, dipisahkan semasa anafasa 2, setiap bahagian setiap kutub sel terima
satu kromatik, satu kromatik. Okey. So untuk soalan dekat diagram ni, berapa bilangan kromosom dalam sel yang saya bulatkan merah? Jawapan dia ialah tiga, masih lagi tiga. Masih lagi tiga. Sebab apa? Sebab kromosom wujud dalam bentuk kromatid kembar. Satu X tu kita kira satu. Satu X tu kita kira satu, eh. Okay, up until now, do you have any question pasal meiosis? Ada apa-apa soalan tak pasal meiosis? Apa? Syamil tak jawab lagi ni soalan kat sini, berapa bilangan kromosom kat sini? Bahaki, berapa bilangan kromosom kat sini? Nurdina, berapa bilangan kromosom kat sini? Okay. Up until now, do you have any question? Aikal ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada, okay. Amirul ada apa-apa soalan? Nurdina Hani ada soalan? Okay, kita pergi ke yang seterusnya. Okay, untuk yang ni pula, dekat sel yang saya bulatkan merah ni, berapa bilangan kromosom dia? Terus tulis, ya? Okay, berapa bilangan kromosom dia? Setiap hujung terima berapa dalam bulatan merah? Okay, most of you got it correct. Most of you jawab tiga. Nampak ada line biru satu, line merah satu, line biru campur merah satu. So ada satu, dua, tiga kromosom. Bagus. Semua pun jawab dengan baik. Alhamdulillah. Okay. Okay, ni soalan saya, soalan ni kena type, ya. Okay, kita tahu meiosis adalah pembahagian sel yang hasilkan empat sel anak dan setiap sel anak ada separuh bilangan kromosom daripada sel induk. So, kata tadi kita dah tengok kariotip manusia, yang ni kariotip untuk orang perempuan. So, kita ada 44 kromosom autosom dan 2 kromosom seks XX. Soalan saya di sini ialah asalnya ada 44 tambah XX. Selepas meiosis, setiap sel gamet atau setiap sel telur yang dihasilkan itu mempunyai berapa kromosom? Asal dia ada 44 tambah XX. Tapi habis meiosis jadi berapa? Kita tahu bilangan kromosom kena separuh, kan? So 44 habis meiosis jadi berapa? Okey. Kemudian XX ni tambah XX. So XX ni bila kita bahagikan jadi separuh? 22. Okey, 22 tambah X. Okey, tulis dekat jawapan. Kamu kena tulis dekat jawapan sebab nanti habis kelas ni PEDEC dia akan hantar kamu punya jawapan dengan saya punya slide pada company email. Nanti kamu nak buat revision pun boleh. Okay, good. That is a good answer. 22 tambah X. Okay. 22 selepas habis meiosis jadi 22 tambah X. Kita tulis macam ni, ya. Contoh jawapan yang kawan-kawan bagi ni. Okay, good. Tak ada masalah dekat sini. Okay, sekarang ni rajah ini dia nak tunjukkan mitosis. Oh, sorry Emilia. Emilia tengah jawab. Oh, Emilia jawab dulu, Emilia. saya tunggu. Emilia jawab. Sorry, saya dah tukar pula. Ya, yeah, sorry Emilia. Jawab Emilia, jawab. Okay. Tak apa dah. Dah, okay. Ya, ini jawapan semua orang yang saya nampak lah. Okay, 22 tambah X. Kita tengok dekat sini pula. Okay, gambar rajah ni saya nak tunjukkan mitosis dengan meiosis. Summary mitosis versus meiosis. Okay,
Dalam ruang ini, bagi saya at least satu perbezaan antara mitosis dengan meiosis yang kamu nampak. Berdasarkan rajah ni, berikan saya satu perbezaan antara mitosis dengan meiosis. Beza dia, kamu boleh bezakan dari segi berapa bilangan sel yang terhasil ke, atau bezakan dari segi bilangan kromosom ke, atau bezakan dari segi berapa kali bahagi ke, berapa peringkat ke, apa-apalah perbezaan yang kamu nampak. Ha, boleh tulis sekarang. Ah betul, ada ada yang nampak apa beza dekat dekat warna sel anak yang last kali tu kan. Ha, dia nampak ada ada sel anak yang dihasilkan tu ada color lain-lain. Ha. Bagus, bagus, good observation, good. You have a very good observation. Tengok ya, berdasarkan rajah, berdasarkan apa, gambar ni, apa beza antara mitosis dengan meiosis? Belum lagi ni. Our resident cat, Boris the cat, boleh jawab lagi. Amir Zakuan, kalau Amir Zakuan tak boleh nak jawab dekat padat, Amir Zakuan tulis dekat chat ya. Ha, saya tunjuk gambar balik. Sekejap. Amir Zakuan, apa beza antara mitosis dengan meiosis? Amir Zakuan boleh bezakan dari segi bilangan kromosom ke, bilangan sel anak ke, dari segi ciri-ciri sel anak yang dihasilkan sama ke tak sama ke. Ha, okey. Okey, Amir Zakuan kena tulis. Kalau bilangan sel anak bagi tahu. Mitosis menghasilkan berapa sel anak? Meiosis menghasilkan berapa sel anak? Itu barulah cara menulis apa perbezaan yang detail. Amir Zakuan tulis ayat penuh ya, Amir Zakuan. Okey. So ini adalah beberapa jawapan yang kamu share. Okey, kita tengok satu persatu. Okay, tengok satu persatu. Okey. Untuk jawapan yang pertama, okey. Bila kita nak tulis comparison, bagi nyatakan dekat situ mitosis 2 sel anak dihasilkan. Meiosis 4 sel anak dihasilkan. Kalau tulis 2 sel anak dihasilkan, 4 sel anak dihasilkan, kita tak, saya sebagai pembaca, saya tak sure. Dua sel anak ni untuk siapa? Untuk mitosis ke untuk meiosis? Empat sel anak ni untuk siapa? Untuk mitosis ke kat meiosis? Sekarang ni saya tengah komen kamu punya jawapan ya. Boleh rujuk pada Google Meet. Tengok dekat screen sharing tu. Saya tengah komen semua jawapan yang ada ya. Okay, untuk jawapan yang kedua, dia cakap, okay, you have a very good idea. Kamu sebut meiosis ada variasi. Okey, bila kita buat cerita pasal perbezaan, kena sebut dua-dua. Mitosis sel mitosis tidak menghasilkan variasi, meiosis ada variasi. Kena sebut dua-dua. Okey. So jawapan yang ketiga ni kamu boleh ni kan? Kamu boleh betulkan jawapan kan? Kamu boleh edit kamu punya jawapan kan? Edit sekarang ya, orang yang jawapan nombor satu dengan nombor dua ni. Okey, jawapan yang ketiga. Mitosis menghasilkan 2 sel anak, manakala meiosis menghasilkan 4 sel anak. That is a very good way
to write comparison, differences. Very good. Okay. Ini pun okay. Untuk soal jawapan yang saya tengah paparkan sekarang, mitosis, dua sel anak dihasilkan. Meiosis, empat sel anak dihasilkan. Good in the sense dia bandingkan, dia sebut mitosis apa, meiosis apa. Cuma jaga kamu punya ejaan, mitosis yang ada sikit, sikit je kenapa kan. Okay, untuk jawapan yang seterusnya ni is a very good observation. Dia kata mitosis, bilangan kromosom sel anak sama dengan sel induk. Betul, bagus. Dalam mitosis, bilangan kromosom sel anak separuh daripada sel induk. Bagus. Okay. Untuk jawapan seterusnya ni, okay. Kena jaga-jaga sikit. Saya rasa kamu tersilap, silap copy paste kot ni. Mitosis tiada pindah silang. Mitosis ada pindah silang. Meiosis ada pindah silang. Kena betulkan ejaan kat situ ya. Mitosis tiada pindah silang. Meiosis ada pindah silang. Mitosis ada tiada variasi. Meiosis ada variasi. Ni jawapan yang saya tengah paparkan sekarang ni kena betulkan ya. Dia salah label kot kat kiri ni. Patutnya selang seri. Mitosis, meiosis, mitosis, meiosis. Okay, label kat sebelah kiri tu kena betulkan ya. Okay, saya PM, saya bagi feedback personal kat sini ya. Okay. Ah, ada yang bagi perbezaan warna. Betul. Dua cumanya bagi tahu bagi tahu secara lebih terperinci. Sel anak yang sel anak dalam mitosis sama warna, sel anak dalam meiosis tak sama warna. Okay. Sama juga untuk mereka yang tulis bilangan berbeza ni. Tulis secara detail. Bilangan berbeza tu apa? Bilangan kromosom ke yang berbeza atau bilangan sel anak ke yang berbeza? Berbeza tu macam mana? Mitosis, bilangan kromosom dia berapa? Bilangan kromosom dalam sel anak berapa? Meiosis, bilangan kromosom dalam sel anak berapa? Atau bilangan sel anak yang dihasilkan mitosis berapa? Bilangan sel anak yang dihasilkan meiosis berapa? Okey ya. Saya highlight beberapa jawapan yang saya rasa sangat okey. Okey. Yang okey ha, dia dah betulkan dah jawapan dia. Okey ya. So kena detail lah, mitosis apa, meiosis apa. Good. Baby boy and baby girl. Okey. Mari kita buat sama-sama. Kita buat sama-sama. Okay. Okay. Siapa nak cuba dulu? Untuk soalan 5 ni, bilangan kromosom dalam lelaki apa? 22X. Ya? 22X ya. Tengok. XY. Ha, XY betul, betul XY, tapi bilangan 22 tu kena betulkan sikit. Patutnya berapa? 44. XY. Okey, 44 XY. Good. Okey. Yang perempuan? 44 X. Tambah X. Yes, 44 tambah SX. Oh eh, saya letak kat situ pula. Okey, 44 tambah SX. So ada satu jawapan kat sini. Okey, dekat sini bilangan kromosom dalam sperma ada satu lagi. Semua orang boleh unmute mikrofon ya, tak ada masalah. You boleh unmute mikrofon, baru ada suasana kelas sikit. 22 tambah okay. Y. 22 tambah Y. Good. 22 tambah Y sebab ini bilangan kromosom dalam
Sperma. Ah, sperma. Good. Okay. Terusnya dekat sini, kromosom bazigot. Dia nak sebut, dia nak tunjukkan sperma 22 tambah X ni bersenyawa dengan sperma 22 tambah X. So dekat sini jadi berapa? 24 tambah X. 24 tambah X. X. Okay, yang bawah ni pula? 44 tambah XY. Pandai. Okey. Jantina bayi pula. Perempuan. Atas atas perempuan. Good, atas perempuan. Bawah. Good, good. Okey, jangan lupa ambil tanggungannya. Okey. Kita nak buat yang ni pula. Mora ready? Okey. Okey. Ini untuk perpuan. Okey. Proses dalam pewarisan ini kita nak tengok pewarisan fenotip ketinggian. Okey, ketinggian ni genotip dia diwakili oleh alil T besar dengan alil T kecil. Okey. So, alil ni dalam diri. Alil untuk T ketinggian wujud secara berpasangan. Seronoknya macam dia ni cakap-cakap. Peter ni apa? Okey. Bila tak apa, no problem, tak ada masalah. Okey. Bila genotip bila alil ni pasangan alil dalam lelaki ialah T besar, T kecil. Pasangan alil dalam perempuan T kecil, T kecil. Bila sperma dihasilkan dalam lelaki atau bila sel telur dihasilkan dalam sel perempuan, alil T besar T kecil atau alil T kecil ni akan terpisah dan dibahagi dua. Cuba tengok kat sini. Proses ini dilabelkan dengan huruf X. So proses X ni apa? Pembahagian sel jenis apa? Meiosis. Good, meiosis. Okay, meiosis. So kita tahu semasa meiosis kromosom jadi separuh. So dalam gamet untuk lelaki ni huruf apa dekat sini? Huruf apa dekat sebelah kiri? Tiga besar. Lepas tu dekat sini? Kecil. Lepas tu dekat sini? Kecil. Kecil, alhamdulillah. Okay. Kesenyawaan, so sorry. Besar, kecil. Eh, baguslah. Kamu tahu tak sebenarnya kan yang kamu buat ni adalah chat subtopik dalam bio form 5. Kamu boleh ambil bio form 5 juga sebenarnya. Wow. Betul. Serius. Ini adalah subtopik dalam form 5. Okay. Seterusnya, ahli-ahli genetik sekalian. Okay. Saya dah bagi satu dekat sini. Bila T besar, sperma T besar senyawa dengan sperma, ovum T kecil, dapat genotip anak T besar T kecil. Yang sebelah ni apa pula? T besar T kecil. Pandai. Yang ni? T kecil. Okey, bagus, ahli genetik Malaysia. Seterusnya ahli genetik Malaysia ialah T kecil. Okey. So, fenotip dekat sini, yang ni apa? Lah, perempuan. Ah, apa? Ketinggian dah sayangku. Mana ada lelaki puang? Tinggi. Tinggi. Ini kan? Tinggi. Rendah. Kecil. Rendah. Pendek. Rendah. Dia bagi ke situ rendah. Pendek. Bila sebut pendek tu rasa macam I feel attacked. Okay.
Tinggi-tinggi, rendah-rendah. Okey, soalan C1. Kemungkinan untuk mendapat anak yang tinggi berapa? 50%. 50%. Eh, macam mana kamu dapat 50% ya? Pandailah. Sebab tinggi. Sebab dia ada dua tinggi, dua rendah. Dua tinggi daripada empat kemungkinan kan? Dua tinggi daripada empat kemungkinan. So, satu per dua, dua per empat, satu per dua, 50%. So, 50%, sorry. So, kamu boleh tulis dekat situ probability dia 50% untuk tinggi, 50% untuk rendah. Pandai. Boleh jawab SPM 2020. Untuk chapter genetik je lah. Okay. Okay, seterusnya ahli-ahli genetik sekalian. Kita belajar part ni sebab kita nak address isu dalam kalangan masyarakat tradisional. Kalau tak dapat anak lelaki tu, salah orang perempuan. Itu nak buktikan secara genetik sebenarnya bukan salah orang perempuan. Mari kita tengok sama-sama. Macam ni kita nak buktikan tak dapat anak lelaki tu bukan salah orang puang. Okay. So kita tengok. Bapa, untuk bapa sebab dia lelaki, genotip dia ialah 44 tambah XY. Ibu sebab dia perempuan, genotip dia 44 tambah XX. Apakah genotip gamet yang dihasilkan oleh bapa dekat sini? 22 tambah X. Okay, 22 tambah X followed by 22 tambah Y. 22 tambah Y. Dekat sini? 22 tambah X. Yang ni? 22 tambah X. Pandai ahli-ahli genetik sekalian. Okey, ahli-ahli genetik. Seterusnya ahli-ahli genetik. Apabila sperma ini ahli genetik berjumpa atau bersenyawa dengan ovum ini ahli genetik, apakah genetik anak yang dihasilkan? Perempuan. Genotip sayangku, genotip bukan genotip. 44 tambah XX. Pandang. Allah terbalik. 44 tambah SX. Okey, dekat sini? 44 tambah XY. Pandai. Hok satu lagi? 44 tambah XY. Okey, jadi jantina anak dari kiri. Wang. Lagi? Perempuan. Laki. Pandai. Okey anak-anak, soalan saya. Betul ke dakwaan yang menyatakan tidak mendapat anak lelaki tu adalah salah orang perempuan? Tak. Tak. Okay, kenapa? Sebab salah lelaki. Kalau benda tu nak jadi lelaki, jadi lelaki lah. Sebab dia bergantung pada sperma. Apa dia? Tak ada cikgu. Jadi apa Syamil rasa sepatutnya apa? Apa alasan dia? Ha? Ya? Sebabkan oleh Jen. Sebabkan oleh Jen, ha? Kenapa Bahaki? Kalau kita tengok dekat sini, kebarang kalian untuk dapat anak lelaki berapa persen? 50%. Ha. Jadi dapat anak perempuan pun 50%. So, mekanisme ni Allah jadikan supaya untuk dapat anak lelaki dengan anak perempuan, probability dia sama, 50%. Bukan salah ibu mengandung, bukan salah sesiapa kau dapat anak lelaki ke dapat anak puang. Itu adalah rezeki Allah, Allah bagi, kita ada 50% chance untuk dapat anak lelaki atau anak perempuan. Jadi kau macam tu? Okay. lainlah. So, tolong jawab survey yang saya bagi ni. Pada pendapat anda, adakah kelas hari ni dia punya tahap menarik dengan tahap mencabar dia tu too hard ke, just right ke, too easy? Bagi respon kat sini supaya saya boleh, saya ada maklumat, ada data lah nak plan kelas yang seterusnya. Mutasi kromosom kita terpaksa bawa ke kelas seterusnya. Tak sempat hari ni, sempat penuh dah. Sementara kamu jawab tu, ada apa-apa soalan tak nak tanya? Tak ada. Okay. Mayus, so basically, tak ada. Okay. Good. So, okay.
easy, okay. Kita kena naikkan sikit level next, ya. Okay, ada siapa tak respon lagi tak? Okay, Amizawakan tak apa, dia ada masalah internet, eh. Okay, survey yang kedua, sekejap, eh. Okay, survey yang kedua, last kali. Kelas yang seterusnya, ada okay tak guna padded ni? What do you think of padded? Adakah anda suka atau tak suka? Best. Best. Best, yeah. Alright. So, sekian dulu, sekian saja kelas kita pada hari ini. Basically, kita dah review mengenai genetik, kromosom tu apa, mitosis tu apa, meiosis tu apa, dan kita dah masuk perwarisan, kita dah revise perwarisan. So, if you have any questions, boleh PM saya. Saya dah personal message seorang-seorang, jadi most of you dah tahu nombor saya berapa. So, kita jumpa lagi sekali hari Jumaat lah. So, okay. Thank you everyone. It's very nice to meet you. Cuma saya nak minta tolong hari Jumaat ni kita on camera, eh. So, semua orang pakai cantik-cantik, eh. Sebab saya tak kenal lagi Pak Andro ni, proper dia macam mana. Right? Okay. Saya tahu kompon semua orang-orang. Okay. Okay. So, sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Makanlah cik lemak macam camik. Thank you, girl. Terima kasih, cikgu. Saya nak tiru makan nasi lemak macam camik. Terima kasih, cikgu. Nak tiru apa? Akan nasi lemak. Alright, thank you everyone. Have a nice day.